Nenek moyang kita berkorban mempertahankan keislaman ketika mereka dipaksa murtad oleh Portugis setelah Portugis menawan Melaka. Inilah kisahnya. Assalamualaikum, kami akan terus berkarya dan menyampaikan ilmu dengan baik. Terima kasih kerana terus menyumbang. Raja Dom Manuel I telah mengamalkan polisi Portugis Inquisition, kod etika penyeksaan Portugis, dengan memaksa orang-orang Islam untuk masuk agama Kristen secara paksa setelah mereka menawan orang-orang Islam. Jika mereka enggan, mereka diseksa dengan kejam atau dibunuh. Perkara yang sama terjadi di Melaka. Rumah-rumah di Melaka dibakar dan ahli keluarga mereka dibunuh, dirogol di hadapan mata mereka. Kesan-kesan penting dalam Islam seperti masjid, istana, perkuburan dan bangunan orang-orang Islam dimusnahkan. Batu-batu pembinaan masjid dan juga batu-batu nisan di Melaka dijadikan bahan untuk membina kubur Famosa. Seramai 1,500 hamba abdi termasuk orang Melayu dipaksa mendirikan kota Portugis yang pertama itu. Walaupun sampai tahap demikian diperlakukan, namun nenek moyang kita terus istiqamah dengan Islam. Mereka tidak murtad walaupun diseksa dengan teruk. Manakala kerajaan Islam di Nusantara pada masa itu berusaha untuk menyelamatkan kaum Muslimin di Melaka. Pada tahun 1512, kerajaan Demak telah mengutuskan angkatan tentera jihad untuk mengusir Portugis dari Melaka. Pada tahun 1537, kerajaan Aceh pula menyerang Portugis di Melaka. Ini semua dibuat demi menyelamatkan iman kaum Muslimin di Melaka. Walaupun semua usaha untuk mengusir Portugis dari Melaka tidak berjaya, orang Islam terus diseksa, tetapi iman umat Islam Nusantara pada waktu itu tidak luntur sedikit pun. Bahkan mereka terus berpegang dengan Islam meskipun mereka dijajah dalam tempoh yang panjang. Pengorbanan mereka terlalu besar. Perjuangan mereka adalah untuk terus istiqamah dengan Islam walau apapun yang terjadi. Inilah pengorbanan yang dilakukan oleh nenek moyang kita yang menyebabkan sampai hari ini kita masih berpegang teguh dengan Islam. Wama badalu tabdila, mereka tidak menukar sedikit pun pegangan mereka. Al-Ahzab ayat 23. Bayangkan jika nenek moyang kita dahulu bersikap lemah dan tidak sanggup menahan seksaan penjajah, maka sudah tentu hari ini kita sudah pasti beragama Kristian. Marilah kita bersyukur dengan nikmat pengorbanan orang-orang terdahulu. Maka tugas kita pula untuk berkorban demi melihat generasi depan terus berpegang dengan Islam. Semoga sempena hari raya korban ini menyebabkan kita sanggup berkorban demi menjaga Islam, sama seperti yang dilakukan oleh nenek moyang kita yang terdahulu. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Allah tidak melihat daging dan darah korban, tapi Allah melihat taqwa dari dalam diri kamu. Al-Hajj ayat 37. Saya mengucapkan selamat menyambut Aidul Adha. Teruskan share kisah ini. Ini kerana share anda dapat memberikan saya dan anda semua semangat untuk terus bersama dan bertindak. Assalamualaikum.